Berikut ini cara untuk yang namanya mengecek RAM HP Redmi. Jadi kalau kalian ingin mengecek langsung saja berikut ini. Nah, untuk itu di sini kalian bisa buka setelan. Kemudian pertama lewat sini berapa GB yang ditambahkan di sini di bagian pengaturan tambahan. Nah, di sini ada penambahan memori. Nah, kita bisa melihat 1 GB yang bertambah. Nah, untuk total RAM-nya itu bisa kalian cek di sini, di bagian ini. Ada namanya tentang telepon. Kemudian, cari menu yang ini, keseluruhan spesifikasi. Nah, yang ini ada 4 GB RAM, ditambah dengan 1 menjadi 5 GB. Kemudian ada sebagian HP itu bisa ditampilkan berapa RAM tersisa di bagian notifikasi, bila status, nah tidak tersedia untuk MIUI 13, biasanya ada di bagian ini bisa kita lihat untuk RAM yang dipakai. Nah, untuk yang versi terbaru ini tidak tersedia untuk informasi RAM berapa yang lagi digunakan. Itu saja caranya, semoga bermanfaat.